Ya, Mitra Olahraga kembali bersama kami Bunda Bola Lampung. Game keempat akan segera kita saksikan dalam rangkaian sparring partner Honda Lampung Raya berhadapan dengan AGDN di Mini Soccer Urip Sumoharjo Bandar Lampung. Kita saksikan kali ini tim dari AGDN berpindah tempat ya, berada di sebelah selatan, sementara kawan-kawan dari Honda Lampung Raya FC berada di sebelah utara ya, karena memang pertandingan sudah berjalan separuh waktu atau separuh game yang dari 6 game yang direncanakan pada kesempatan malam hari ini. Kembali Meldi, baik sekali Meldi. Wow, berhasil penjaga gawang nomor punggung 12 ini mengkonversikan kemauannya tadi ya. Sejak awal game tadi adalah rencana hebat dari seorang Meldi ini untuk memberikan kemenangan bagi timnya, dan ini berhasil di awal-awal di game keempat ini ya. 1-0 keunggulan sementara bagi Honda Lampung Raya melalui tendangan langsung dari seorang penjaga gawang flamboyan ini. Ya, kembali Elfrandi tadi. Oh, pelanggaran dilakukan oleh Daniel tadi ya, nomor punggung 18. Daniel kembali dimainkan. Kali ini akan berkolaborasi dengan rekan-rekan, dengan Nazran juga di sana. Iya, langsung. Oh, kencang sekali tadi. Bola mengarah kali ini maksudnya kepada nomor punggung 23 Martin. Iya, sebuah kesempatan yang diperoleh oleh penjaga gawang ya. Tadi Meldi berhasil mengkonversikan tendangan langsungnya menjadi gol tadi ya. Menit-menit awal dan dari gol yang sangat cepat ya, di dari game ke game yang kita saksikan. Ya, masih bisa ditepis, kita saksikan. Penjaga gawang nomor punggung 69 ya, 46. Lemparan ke dalam kali ini. Penjaga gawang kedua sepertinya ya. Delvin kembali dimainkan. Ada noda Rizky kali ini, Rizky masih Rizky melebar Rizky pada masih kita saksikan Alfriando cepat sekali Alfriando. So, oh maksud goal. Sebuah akselerasi yang sangat baik sekali tadi ya, di langsung saja disambar tadi oleh seorang Ali sehingga menjadikan gol penyeimbang atau gol penyamal di awal-awal menit di game keempat ini. Luar biasa ya kecepatan yang sangat sangat terukur tadi ya dari seorang Alfriando tadi bekerja sama dengan Ali dan langsung saja mengarah ke gawang tadi ya. 1-1 dulu ke sementara. Iya, sudah bisa kita prediksi ya para mitra olahraga semua, pertandingan berjalan dari game ke game semakin seru, semakin bisa menjanjikan sebuah permainan sangat baik sekali ya. Kali ini langsung saja Meldi lagi-lagi tenang sekali tadi, sementara seorang Fandi tadi mencoba merebut bola lagi-lagi. Sayang sekali kali ini bola harus terhenti. Rahmat di sana. Rahmat kali ini lempar ke dalam. Maksudnya nomor punggung 19 yang dicari. Oh, masih bisa diselamatkan. Langsung oh! Pendi memperoleh kesempatan yang sangat baik yang hasilnya sudah 90,9% jadi gol tadi ya. Masih juga gagal ya. 1-1 kedudukan, bola semakin cepat, pertandingan semakin menarik ya. Mudah-mudahan berjalan dengan baik ya, tetap menjaga keamanan keselamatan. Angkat bola. Sayang sekali tekanan-tekanan justru kita saksikan berada di pertahanan belakang dari Honda Lampung Raya ini yang dilakukan oleh kawan-kawan dari Agriok. Keluar dari sarangnya tadi, mencoba mematikan langkah dari Pendi tadi, menjaga gawang Meldi. Build up bawah, angkat bola tadi ke tengah,
yang dicari tadi Hayan Azran. Bola sudah keluar terlebih dahulu. Kita saksikan Riza juga kali ini dimainkan di game yang keempat ya. Juga ada Aang di sana dari Honda Lampung Raya. Ya, pelanggaran sebenarnya terjadi. Kali ini langsung saja mengarah ke gawang sepertinya. Langsung, ya, tepat sekali tadi, feeling yang baik sekali tadi dari penjaga gawang Delvin untuk bisa memastikan bahwa arah bola keluar tadi dari Fendi tadi. Fendi yang dicari, buang saja tadi. Masih kita saksikan satu-satu kedudukan sementara di game yang keempat ini ya, dari 6 game yang direncanakan pada kesempatan malam hari ini. Fendi tepat sekali kepada pelukan penjaga gawang Meldi. Ya, sedikit meredam ya pola permainan dari Meldi tadi. Afriando, oh sayang sekali tadi. Ada Ali tadi ya, Ali. Wow, baik sekali kaki kirinya tadi. Walaupun tidak melakukan scanning tadi ya, namun begitu menghujam tadi ya. Nomor punggung 77 tadi ya, berhasil sedikit memberikan shock terapi kepada penjaga gawang dari Meldi. Masih aman, satu-satu kedudukan sementara masih. Angkat bola, lagi-lagi percobaan dilakukan. Oh, feeling yang sangat baik sekali ya, kita saksikan ya, dari seorang penjaga gawang Meldi ini ya, beberapa kali terus berusaha. Fendi yang dicari. Paling bola berada di kubu pertahanan belakang dari Honda Lampung Raya. Langsung kali ini, wow, first time yang sangat tepat sekali tadi. Ini nomor punggung 77, merangsek kali ini langsung masuk. Aang langsung saja menekan ya, kawan-kawan dari Honda Lampung Raya tadi. Oh, kaki kiri dari Nazran tadi hampir-hampir saja membuat sebuah kejutan tadi ya. Di game keempat ini masih kedudukan 1-1. Angkat bola kali ini sangat tenang sekali Rizky. Honda Lampung Raya kali ini. Nazran. Ada Aang di sana. Aang kali ini. Tendangan bola melengkung dari Aang tadi. Langsung mengarah ke gawang dari Delvin. Sekali lagi kita saksikan pertandingan berjalan sangat baik sekali. Serangan demi serangan. Afriandu kita saksikan kali ini. Nafran. Oh, benturan terjadi, kita saksikan. Mudah-mudahan Daniel tadi ya, pelanggaran tadi dilakukan terhadap Afriandu, salah satu pemain yang bisa dikatakan bintang dari AGDN N7 atau AGDN 7 FC. Masih banyak pemain-pemain disimpan ya, karena masih ada dua pertandingan lagi yang akan dijalani oleh kawan-kawan ini ya di kesempatan malam hari ini. Nah, kesempatan mereka untuk sedikit melepaskan diri dari kegiatan kerja sehari-hari ya, sebagai merupakan suatu sebuah refreshing setelah tadi seharian. Lagi-lagi satu usaha yang dilakukan oleh Meldi yang tadi beberapa kali dan berhasil juga mencetak gol tadi ya. Iya, kembali kita saksikan tendangan bola mati tadi akan dilakukan. Oh, gol ya. Oh, rupanya gol. Iya, 2-1. Kedudukan sementara kita saksikan. Keunggulan bagi kawan-kawan dari
Lampung, Honda Lampung Raya ya, 2-1 sementara. Ini sih, kita saksikan apalagi yang akan dilakukan oleh Meldi. Langsung rupanya, wow, gol, tidak terduga, dan ini yang kedua kalinya ya, dalam durasi waktu yang sangat tipis. Baik sekali ya, penjaga gawang yang sudah berhasil mencetak gol. Top skor kali ini ya, jadi top skor penjaga gawang dari Honda Lampung Raya. Pilihan bola yang sangat baik sekali ya, teknik tinggi ini ya, para pemirsa, para mitra olahraga semua. Iya, Meldi kembali. Wow, hampir saja tadi, nomor punggung 40 tadi, mencoba langsung mengarahkan bola ke gawang dari Meldi. Tekanan kembali tadi, sayang sekali nomor punggung 97, Rahmat, yang masih dipercayakan sebagai palang pintu pertahanan belakang bersama dengan Daniel. Kita saksikan, iya, masih kita saksikan dari AGDN FC. Iya, kita saksikan masih Nazan, kita saksikan masih langsung mengarah kepada pertahanan belakang tukang. Kali ini lagi-lagi, yap, nomor punggung 88 tadi mencoba meneruskan bola yang coba dilakukan tadi atau yang mengarah tadi Riza tadi ya. Sangat baik sekali tadi beberapa kali. Langsung kali ini. Oh, ya. Masih bisa ditahan dan juga merupakan sebuah pelanggaran tadi ya. Ya memang karena sangat sensitif sekali ya posisi dari seorang penjaga gawang ini ya. Apabila bola sudah mengarah kepadanya dan ada pemain yang mengganggu, dan langsung saja langsung ditiup oleh wasit sebagai sebuah pelanggaran yang sangat sensitif ya posisi dari penjaga gawang ini. Ya, oh, wah, sekali tadi bola melengkung dengan kaki kirinya tadi Nazran, lagi-lagi mendapat sebuah kejut, memperoleh atau menghasilkan sebuah kejutan ya, memberikan kejut-kejutan di pertahanan belakang dari AGDN 7 FC. Ya, nomor punggung 32 tadi Ismail ya. Arhan. Iya, lemparan ke dalam langsung mengarah ke gawang tadi. Ismail yang dipercayakan sebagai pertahanan belakang dari AGDN langsung, wow, tembus kini. Nomor punggung 9 tadi. Gol Alvin ya. Mencetak gol yang sangat spektakuler tadi ya. Keunggulan diperoleh kawan-kawan kembali dari Honda Lampung Raya. Silih berganti. Produktivitas gol sangat baik sekali kita saksikan ya, mitra olahraga, di malam hari ini sampai dengan game yang keempat ini. Sangat baik sekali tadi, dan juga tendangan-tendangan langsung dari Meldi ini juga sangat diperhitungkan ya. Kembali kali ini ya, sepertinya terlatih ya penjaga gawang dari Honda Lampung Raya ini, Meldi ini ya, melakukan tendangan-tendangan pada sasarannya ya. Kembali ke lapangan kali ini ada Rizky, ada Ismail di sana. Ismail berhadapan dengan Riza. Keunggulan bagi kawan-kawan dari Honda. Melebar kali ini bolanya. Oh! Belum bisa melewati langkah arah kaki tadi. Ali lagi-lagi. Kembali kita saksikan. Angkat bola. Langsung mengarah ke gawang. Go! Kali ini membentur Mister Gawang ya. Dan tendangan dari Meldi tadi mengakhiri pertandingan di game yang keempat ini, para mitra olahraga, dengan keunggulan akhir 3-2 bagi kawan-kawan dari Honda Lampung Raya. Kita akan kembali dan langsung saja menyaksikan pertandingan di game yang kelima dalam rangkaian sparring partner malam hari ini di Stadion Mini Soccer Urip Sumoharjo Bandar Lampung.